berikutnya juga pernyataan sikap ini kita sampaikan untuk kepada rakyat dan bangsa-bangsa Nusantara di seluruh Nusantara berada. Banyak hal, pendapat, persoalan tentang bahwa ketika kita menyatakan sikap atas Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan nama Negara Rakyat Nusantara, ini seringkali dicurigai akan berbuat sesuatu yang mengundang konflik atau membuat suatu permasalahan baru. Tapi justru Negara Rakyat Nusantara adalah negara yang sedang kita perjuangkan dan mewakili rakyat bangsa-bangsa Nusantara yang sebelumnya sudah ada sebelum Negara Republik Indonesia itu berada. Ini harus diluruskan dan harus kita jelaskan sedetail-detailnya sehingga terjadi suatu solusi atas kebuntuan yang terjadi.